Selamat datang di Cari Spot. Berikut adalah hasil pertandingan Liga Inggris pekan kelima, disertai klasemen, jadwal pertandingan, top skor, top assist, dan top clean sheet. Berikut adalah berita selengkapnya. Berikut adalah hasil pertandingan hari Kamis 1 September 2022 di pekan kelima. Partai pertama, Bournemouth bermain imbang 0-0 melawan Wolves. Di partai kedua, Arsenal menang 2-1 atas Aston Villa. Di partai ketiga, Manchester City menang besar 6-0 dari tamunya Nottingham Forest. Erling Haaland cetak hat-trick dan Julian Alvarez 2 gol dan Cancelo 1 gol. Di pertandingan lainnya ada West Ham bermain imbang 1 sama melawan Tottenham Hotspur. Sementara itu Liverpool menang dramatis 2-1 atas Newcastle. Gol Liverpool dicetak Roberto Firmino menit 65 dan Carvalho menit 98. Berikut adalah hasil pertandingan hari Rabu 31 Agustus 2022. Crystal Palace bermain imbang 1 sama melawan Brentford. Fulham menang 2-1 atas Brighton Albion. Sementara itu, Southampton menang 2-1 dari Chelsea. Di partai selanjutnya, Leeds United bermain imbang 1 sama melawan Everton. Berikut adalah jadwal pertandingan hari Jumat 2 September 2022. Manchester United akan menghadapi Leicester City pada pukul 02.00 WIB live di video.com. Berikut adalah klasemen sementara Liga Inggris sampai pekan kelima. Di peringkat pertama ada Arsenal dengan 15 poin. Di peringkat kedua ada Manchester City 13 poin. Di peringkat ketiga Tottenham Hotspur 11 poin. Di peringkat empat Brighton Albion 10 poin. Dan Liverpool menyodok ke peringkat lima dengan torehan 8 poin. Sementara itu di zona merah, di peringkat 18 Wolves dengan 3 poin, Aston Villa di peringkat 19 3 poin, dan Leicester City di juru kunci 1 poin. Berikut adalah top skor sementara Liga Inggris sampai pekan kelima. Erling Haaland dari Manchester City dengan torehan 9 gol, diikuti Mitrovic asal Fulham 5 gol, Harry Kane Spurs 4 gol, Rodrigo Leeds United 4 gol, dan Wilfred Zaha Crystal Palace 4 gol. Sementara itu di top assist di pekan kelima, Roberto Firmino Liverpool 3 assist, Kevin De Bruyne Manchester City 3 assist, Gabriel Jesus Arsenal 3 assist, Phil Foden Manchester City 3 assist, dan Jack Harrison Leeds United 3 assist. Sementara itu di top clean sheet ada Robert Sanchez Brighton Albion dengan 3 clean sheet, diikuti Nick Pope Newcastle 2 clean sheet, Aaron Ramsdale Arsenal 2 clean sheet, Ederson Manchester City 2 clean sheet, dan Alisson Liverpool 1 clean sheet. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe, dan nyalakan tombol notifikasinya untuk mengetahui update terbaru dari Cari Sport. Terima kasih.